IPA, usaha hasil kalau R5. Jadi untuk penjelasannya, lihat di sini. Air limbah untuk limbah tahu akan dimasukkan di sini. Kita pakai pengapuan awal. Di sini untuk pengapuan awal, jadi di sini kita beri limbahnya, terus juga kita beri bakteri M4. Kita aduk. Langsung kita buka stoplanya masuk di bag ini. Jadi prosesnya selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu atau 4 minggu, kita akan terbentuk biogas. Gasnya. Jadi biogas gasnya akan masuk ke pipa. Pipa gasnya. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah terdapat gas atau terbentuk gas atau belum. Masuk ke tempat ini. Ini fungsi untuk menambah